Video ini disponsor oleh Tisha's Food, pembekal makanan frozen nombor 1 di Malaysia. Dapatkan Tisha's Food di Lotus, Maidin, Aeon Big dan kedai-kedai sebanyak berhampiran anda. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Tahniah pasukan Manchester United juara FA Cup. Mungkin musim ini merupakan musim terburuk bagi Manchester United sejak berada di bawah kendalian Erik Ten Hag. Tetapi ia masih tidak menghalang pengendali daripada Belanda itu untuk menjulang sekurang-kurangnya satu trofi sejak daripada musim lalu. Manchester United akhirnya berjaya memecahkan dominasi pasukan Manchester City apabila mereka berjaya menewaskan pasukan tersebut 2-1 dalam aksi final yang berlangsung di Wembley pada malam tadi. Dua gol awal jaringan Alejandro Garnacho dan juga Kobbie Mainoo masing-masing pada minit ke-30 dan juga 39 sudah cukup untuk memberikan kelebihan kepada mereka untuk kekal berada di depan sehingga tamat perlawanan. City cuba bangkit namun hanya berjaya menjadikan gol pertama mereka dilewat permainan menerusi Jeremy Doku pada minit ke-87 tetapi terus buntu sehingga ke tamat perlawanan. Ini merupakan trofi kedua Erik Ten Hag sejak memenangi Carabao Cup pada musim lalu dan memenangi Piala FA dalam keadaan pasukan dilanda dengan masalah kecederaan yang melampau. Ia sudah pasti menjadi satu kenangan terindah buat pengurus tersebut. Kita ikuti pula sedutan keputusan daripada beberapa liga utama di Eropah yang masih lagi berjalan. La Liga Spanyol, Girona belasah Granada 7-0. Osasuna seri satu sama dengan pasukan Villarreal. Real. Sociedad tewas 0-2 kepada pasukan Atletico Madrid. Almeria menang besar 6-1 ke atas pasukan Cadiz. Rayo Vallecano tewas tipis 1-0 kepada Athletic Club. Real Madrid seri tanpa jaringan dengan pasukan Real Betis. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Final DFB Pokal Jerman, Kaiserslautern tewas 1-0 kepada Pascal Leverkusen dan tanah kepada Pascal Leverkusen kerana berjaya menjuarai 2 trofi dalam musim ini. Final Piala Perancis, Lyon tewas 1-2 kepada pasukan Paris Saint-Germain, tanah kepada pasukan Paris Saint-Germain yang berjaya menjulang trofi Piala Perancis pada musim ini. Xabi Alonso julang trofi di FB Pokal. Bayer Leverkusen mungkin terlepas trofi Europa League untuk musim ini selepas tewas 3-0 kepada pasukan Atalanta di final tempoh hari. Tetapi Xabi Alonso masih patut berasa bangga kerana anak buahnya itu masih lagi berjaya menjulang trofi kedua untuk musim ini selepas mereka berjaya menang tipis ke atas pasukan Kaiserslautern 1-0 dalam aksi final yang berlangsung pada awal pagi tadi. Gol tunggal dalam perlawanan tersebut dijalankan oleh bekas bintang pasukan Arsenal iaitu Granit Xhaka yang sudah cukup untuk memberikan mereka gelaran double untuk musim yang penuh cemerlang kali ini. Leverkusen hanya tewas sekali saja sepanjang 53 perlawanan untuk keseluruhan musim ini dan ia sudah pasti menjadi penanda aras yang baru kepada mana-mana pasukan selepas ini nanti. Walaupun mereka berjaya menghabiskan musim ini dengan penuh bergaya, mereka sudah pun merancang untuk membina semula skuad yang lebih kukuh menjelang musim hadapan yang pastinya lebih mencabar. Erik Ten Hag tiada masa untuk berbual tentang masa depannya. Kejayaan Erik Ten Hag untuk mengatasi pasukan Manchester City di Wembley malam tadi masih lagi tidak menjaminkan masa depan pengurus tersebut di Old Trafford pada musim hadapan. Ten Hag juga tidak berminat untuk berbual mengenai masa depannya di sana kerana mahu memberikan ruang kepada anak buah serta dirinya meraihkan kejayaan yang bukan mudah untuk mereka hadapi sepanjang musim ini. Ada laporan yang mengatakan pihak pengurusan tertinggi pasukan Manchester United telah membuat keputusan untuk memecat pengurus itu pada hari Jumaat yang lalu tetapi masih belum ada lagi keputusan secara rasmi daripada pasukan tersebut. Ten Hag juga berkata yang dia sangat berpuas hati dengan prestasi anak buahnya sehingga ke final ini dan dia percaya yang mereka sudah pasti dapat melakukan sesuatu yang lebih baik sekiranya skuad yang sama ada ketika dalam perlawanan Liga. Bercakap mengenai masa depannya, Ten Hag berkata jika mereka tidak berminat dengan dia lagi untuk memimpin pasukan Manchester United pada musim hadapan, dia lebih rela untuk berhijrah ke mana-mana pasukan dan memenangi trofi bersama dengan mereka. Tisha's Food ada lebih daripada 30 produk yang dipasarkan di seluruh Malaysia. Roti canai, capati, roti boom dan banyak lagi. Dapatkan segera di hypermarket dan juga kedai sebanyak berhampiran anda. Paris Saint-Germain julang trofi Piala Perancis. Paris Saint-Germain berjaya menjulang trofi ketiga mereka untuk musim ini selepas berjaya mendudukkan pasukan Lyon 2-0 dalam aksi final Piala Perancis yang berlangsung di Decathlon Arena di Perancis pada malam tadi.
Dua gol pasukan Paris Saint-Germain berjaya dihasilkan menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-22 dan juga Fabian Ruiz pada minit ke-34. Sudah cukup untuk memastikan trofi tersebut adalah milik mereka. Lyon cuba bangkit dengan merapatkan jurang menerusi jaringan Jack O'Brien pada minit ke-55. Tetapi ia gagal untuk memberikan semangat untuk mereka terus mengejar kedudukan pasukan Paris Saint-Germain sehingga tamat perlawanan. Meskipun Kylian Mbappe gagal untuk menjadikan sebarang gol dalam perlawanan terakhirnya bersama dengan pasukan Paris Saint-Germain untuk musim ini, kejayaan menjulang treble domestik mereka untuk musim ini sudah cukup untuk menunjukkan prestasi yang cemerlang untuk dia bersama pasukan. Untuk rekod, ini merupakan kali ke-15 Paris Saint-Germain menjulang trofi tersebut. Real Madrid ucap selamat tinggal kepada Cruz. Real Madrid terpaksa berpuas hati selepas hanya mampu mencetakkan keputusan seri dengan pasukan Real Betis pada awal pagi tadi yang juga merupakan perlawanan terakhir Toni Kroos bersama dengan klubnya itu. Skuad kendala Ancelotti itu dilihat lebih memberikan fokus untuk perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah yang akan berlangsung pada 2 Jun nanti. Ini merupakan perlawanan terakhir Kroos bersama dengan pasukan Real di Santiago Bernabeu dan dia diberikan penghormatan yang sangat luar biasa daripada setiap penyokong yang hadir dalam perlawanan tersebut. Kroos mungkin ada satu lagi perlawanan tetapi beraksi buat kali terakhir di depan penyokong mereka sendiri. Di stadium keramat mereka merupakan saat yang tidak mungkin dia akan lupakan. Kroos yang berusia 34 tahun mengumumkan persaraannya daripada arena bola sepak profesional selepas menyertai pasukan Real Madrid pada tahun 2014 yang lalu pada nilai 30 juta euro daripada pasukan Bayern Munich. Kejayaan terbesarnya adalah memenangi trofi UCL sebanyak 5 kali dan mungkin kali ke-6 jika mereka berjaya meneruskan pasukan Dortmund di final nanti. Dia juga merekodkan sebanyak 306 penampilan bersama dengan pasukan Real Madrid selain berjaya memecahkan rekod lagi sepanjang berada di sana. Kylian Navas umumkan persaraan. Pengumuman Kylian Navas untuk bersara sebelum bermulanya kejohanan Copa America dilihat agak mengejutkan lebih ramai pihak kerana dia masih lagi berupaya untuk beraksi bersama dengan negaranya iaitu Costa Rica di kejohanan tersebut. Dia mengumumkan persaraannya ketika berumur 37 tahun dan selepas merasakan yang masanya sudah tiba untuk melakukan perkara tersebut. Dia juga mengumumkan untuk tidak lagi menyambung kontraknya bersama dengan pasukan Paris Saint-Germain yang akan tamat pada bulan Jun nanti. Dia telah merekodkan sebanyak 114 penampilan bersama dengan Costa Rica termasuk beraksi sebanyak 3 kejohanan Piala Dunia sepanjang kariernya bersama dengan Costa Rica. Kenangan paling manis buatnya adalah membantu pasukan Costa Rica untuk marah sehingga ke suku akhir ketika Piala Dunia berlangsung di Brazil pada tahun 2014 yang lalu. Ia merupakan satu keputusan yang bukan mudah untuk dilaksanakan tetapi dengan faktor usia dan juga kecergasan yang dia ambil kira, dia terpaksa melakukannya juga. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan musim panas ini. Barcelona sah lantik Hansi Flick. Selepas mereka mengambil keputusan memecat Xavi Hernandez, mereka dilaporkan telah melantik Hansi Flick sebagai pengganti kepada Xavi untuk mengendalikan pasukan Barca pada musim hadapan. Kontrak pengurus bermasa Jerman itu dilaporkan sehingga tahun 2026 nanti dan dia dijangka akan membawa bersama dua pembantunya daripada Jerman nanti. Vincent Kompany hampir bergelar pengurus Bayern yang baru. Pengurus pasukan Burnley, Vincent Kompany, begitu hampir untuk bergelar pengurus pasukan Bayern Munich yang baru menggantikan Thomas Tuchel yang sudah pun meninggalkan mereka sebaik saja tamat musim ini. Bayern bersetuju untuk membayar sebanyak 12 juta euro kepada pasukan Burnley dan perbincangan pada ketika ini sedang berada di fasa yang terakhir. Kieran McKenna bakal jadi pengurus pasukan Manchester United. Kieran McKenna dikatakan semakin hampir untuk bergelar pengurus pasukan Manchester United sekiranya mereka mahu menyingkirkan Erik Ten Hag pada musim depan. Masa depan pengurus itu juga tidak terjamin walaupun mereka baru saja menjulang trofi Piala FA. Arsenal mahukan Alexander Isak. Arsenal dilaporkan semakin serius untuk cuba mendapatkan penyerang pasukan Newcastle United iaitu Alexander Isak jika mereka tidak berjaya untuk membawa masuk beberapa nama lagi yang sudah pun mereka senaraikan sebelum ini. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.